Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semin yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaAllah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para pengacara Cornelius KC pecah kongsi, dan di mana Yusuf Manubulu merasa terzalimi oleh Pau Zhang ataupun YouTuber-YouTuber Kristen yang lain ya. Seru nih kamu simin ya. Geli saya. Jadi begini kamu simin ya. Yusuf Manubulu ini adalah orang yang terkena tulah, di mana menjadikan seseorang ya, para murtadin ini berkesaksian dengan segala penuh masalah ya. Nah, oleh karena permasalahan-permasalahan yang membawa sifatnya membawa fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh para murtadin atas skenario Yusuf Manubulu, pendeta Yusuf Manubulu ini, maka Allah balikkan keadaan dan jadikanlah segala sesuatu apa yang mereka buat, Yusuf Manubulu buat, menjadi bumerang bagi mereka sendiri dan bagi Yusuf Manubulu itu sendiri ya. Dimana Allah angkat aib mereka, dimana duit belum cair, duit belum ada, mereka sudah ribut duluan ya, pecah kongsi di dalam layar-layarnya ataupun menjadi sebuah kelompok-kelompok kubu, kubu barat dan kubu timur kan begitu, kubu selatan dan kubu utara. Nah, di sini berselisih paham ya, di mana mereka Allah jadikan berkelahi sesama mereka oleh karena sesuatu hal yang sangat sepele dan rebutan pepesan kosong. Nih, duit. Cerita masalah duit ini sensitif ya, karena memang mereka ini, Yusuf Manubulu dan Paul Zhang ini, mereka para penghamba dunia, penghamba duit yang berkedok keagamaan, yang pada kenyataannya mereka menjadi seorang YouTuber dengan cara memburuk-burukkan Islam dengan tujuan cari duit. Maka pada ujungnya pun Allah balikkan keadaan, mereka pun ribut dengan urusan duit, dan pada akhirnya mereka bertekak mulut, berkelahi sesama mereka sendiri oleh karena urusan duit. Saya senang suka sekali nonton video ini dan saya senang sekali gitu ya. Seru kamu simin. Demikian videonya. Halo. Iya, selamat sore. Selamat sore ya. Gimana kabar Pak Paul? Iya, Pak Yusuf. Luar biasa. Puji Tuhan Pak. Saya langsung aja nih karena saya sebentar lagi mengajar. Saya tadi pasti dikasih infonya nggak agak terlambat. Jadinya saya baru bisa buka. Terus saya tadi dengar statementnya Pak Yusuf dan Pak Sandi yang terakhir. Jadi supaya jangan salah paham bahwa kalau saya sendiri ya tidak pernah banyak komentar-komentar yang miring ya tentang Pastor Yusuf Manubulu. Namun selalu saya bilang kalau netizen yang ada di som saya atau di YouTube saya itu tidak mau transfer ke Pastor Manubulu, bukan karena Pastor Manubulu akan ngambil uang apa segala macam ya. Saya kira nggak ada omongan seperti itu, tetapi memang yang dibutuhkan adalah transparan, uang itu kemana dan untuk apa. Karena dari awal sudah ada isu-isu yang tidak baik tentang Pastor Yusuf Manubulu, tetapi itu pun selalu saya counter, lihat semua video saya ya.
Saya bilang itu haknya Pak Pastor Manubulu untuk melakukan pengumpulan dana apa segala macam. Ya bahkan saya sendiri kan tegur Yohanes. Kalau kamu memang nuduh Pastor Yusuf Manubulu tidak jujur dan harus buka rekeningnya, kamu sendiri harus buka rekeningnya karena kamu kan juga cantumkan nomor rekening kamu di sana. Nah jadi supaya teman-teman juga ngerti mengapa tidak mau transfer ke Pastor Manubulu, karena selama ini kita menggalang dana sendiri dan kita selalu buka rekening itu, kita open ini uang untuk apa. Kemarin Pak Sandi juga ada di dalam Zoom, saya juga saya jelaskan mengapa. Nah dan kita sih berharap lawyer-lawyer tetap bisa satu dan bisa kompak ini, ya ini. Pak Sandi, Pak Herbert, terus saya tadi pagi saya baru bangun tidur sempat baca WhatsAppnya Pak Herbert Aritonang, apa namanya, atau mau ganti. Wah saya nggak tahu, belum ada isu penggantian, justru kita aja belum ketemu KC kok. Kan kita belum ketemu Pak KC-nya. Yang berhak memberikan kuasa bukan keluarganya Pak KC loh, Pak KC itu sudah tua loh dan masih sehat. Jadi menurut setahu saya yang berhak mencabut dan memberikan kuasa pendampingan itu Pak KC, bukan keluarganya. Setahu saya ya, maaf kalau salah ya, tapi setahu saya mah begitu ya. Itu kan hal yang mudah dimengerti masalah kuasa hukum itu. Kalau Pak KC belum mencabut dan belum menentukan siapa, jadi saya kira bukan masalah siapa yang mau jadi lawyer atau mendampingi. Karena kalau kemarin kita ngomong-ngomong sama Pak Saifuddin, karena dalam hemat saya, Pak Saifuddin pun sudah pernah di dalam. Dan beliau bisa mengubah hukuman 4 tahun itu jadi cuma 2 tahun. Ya, tentu dengan perjuangan yang gila-gilaan, saya tahu persis. Nah, dengan Pak Saifuddin saya kenal sudah cukup lama ya, sejak dari 2015 saya kenal beliau ya. Kita baptis orang sama-sama, kita pelayanan sama-sama, kita juga sudah ketemu, kita sudah segala macam. Tetapi bukan berarti, terus apakah Pak Saifuddin pasti yang bisa? Belum tentu juga. Pak KC percaya kepada siapa, itu yang paling penting. Dan bukan masalah berarti timnya Pak Yusuf Manubulu tidak baik, bukan juga. Bukan masalah timnya Yusuf Manubulu tidak baik, dari awal saya sudah bilang. Bahkan kemarin Pak Hebat Aritonang pun direkomendasi loh oleh sahabat saya Pak Puteh loh. Iya kan? Kita semua dengar di YouTube, di YouTube-nya saya kemarin bahwa Pak Puteh ini kan ex-komandan GAM. Ya, yang sering nongol di YouTube saya itu timnya Pak Jenderal Tobi. Masa saya nggak percaya dengan Pak Herbert Aritonang. Tetapi yang masalah adalah kita tujuannya adalah tidak mau sampai Pak KC itu melakukan upaya damai dengan minta maaf. Itu wah kalau udah begitu itu udah sial bener dah itu. Udah kalau udah begitu saya yakin pasti dijamin tidak akan ada yang dukung KC lagi. Tetapi yang kita mau adalah KC berjuang sampai terakhir apapun, berapapun hukumannya apapun. Dan yang kedua, kita tidak mau pengacara itu pro bono. Karena kita tahu ini ada duitnya. Ada uang yang terkumpul. Jadi jangan, bullshit lah kalau bilang, gua pengacara pro bono, bullshit lah. Kita tahu ini ada uangnya lah. Kemarin Pak Saif ini sudah sebutkan, perjuangannya beliau itu sampai 1 miliar. Kan udah ngomong 1 miliar rupiah loh. Nggak menghabiskan 1 miliar. Itu macam-macam. Ya kita butuh media, kita butuh segala macam. Ya perjuangan. Dan di dalam pun, masa di dalam mau ditaruh di Celticus terus. Kita sama-sama tahu Amar itu beli di dalam itu. Ya. Itu bukan rahasia umum lagi. Nah, itu semua butuh uang. Dan kita mau support KC itu sampai ke dalam. Nah, untuk support ke dalam itu, apakah Pak Yusuf Manubulu siap buka rekeningnya ke publik? Ya, untuk rekening untuk tampungan ini. Karena kita, sekali saya bilang, donasi kirim. Kita kirim, kita sudah miliaran loh. Donasi di YouTube saya sudah bunyi miliar. Dan kita buka semua, tidak ada yang kami tutup. Nah, jadi apakah baik. Pak Yusuf Manubulu siap untuk membukanya? Bisa dengar saya dari awal. Waktu Pak Yusuf Manubulu bilang, satu pintu. Nah, itu sudah membuat orang-orang itu menjadi gerah karena bilang satu pintu. Emang selama ini pernah apakah pernah ada orang Kristen yang berdonasi dan diselewengkan? Halo Pak Paul. Belum pernah ada kan? Pak Paul. Ya, bisa dengar saya, Pak? Ya, bisa. Ya, jadi begini, saya jelaskan dulu ya, supaya artinya penjelasannya benar-benar ini tepat. Jadi yang meminta itu koordinasi satu pintu itu adalah anak daripada Pak KC bersama dengan istrinya. Karena
penggalangan dana yang dilakukan itu belum ada koordinasi sama mereka. Jadi saya tidak pernah meminta atau merancang menginginkan seperti itu. Itu atas permintaan istri dan anaknya. Ya. Saya cuma meresponi karena tujuannya ingin menolong saudara saya Pak Aceh yang sedang berurusan dengan pihak hukum, dengan pihak yang berwajib. Jadi ini tolong dimengerti ya. Terus masalah pengumpulan uang, kenapa belum istilahnya ada publikasinya? Karena memang saya masih menunggu dari pihak keluarga. Ini langkah yang kita tempuh ini seperti apa? Karena pada waktu itu saya sudah mengusulkan kepada Febri anaknya Pak Kace, kita tampilkan saja nomor rekening istrinya atau Ibu Watma, Haji Watma. Tetapi Kang Febri berkeberatan. Kang Febri tidak mau. Karena dengan pertimbangan jangan sampai nanti proses hukum ibunya nanti ikut diperiksa lagi. Jadi tolong teman-teman semua yang tidak mengerti, tolong dipahami ini saya jelaskan yang sebenarnya. Ya. Si Febri tidak bersedia, kita waktu itu saya memang langsung ingin supaya istrinya Pak Kace ditampilkan. Ya. Nah, sehubungan belum ada keputusan final, komunikasi yang jelas, kesepakatan antara keluarga dengan saya yang mereka tunjuk pada waktu itu, saya yang memilih berdiam diri saja. Bahkan ada beberapa teman yang mengatakan saya sepertinya lambat karena ini memang membutuhkan penanganan, memerlukan dana yang cukup besar ya, untuk misalnya saksi ahli dan lain-lain. Kalau misalnya persidangannya sampai dilakukan di Bali, ini kan para advokat, pengacara kan butuh transport dan akomodasi. Tapi karena kesulitan saya dari pihak keluarga tidak pernah artinya selama ini bisa sepikir, maka saya sampai saat ini jatuh di tengah jalan. Saya belum menampilkan, tetapi fitnah sudah berkembang secara begitu luar biasa, seolah-olah saya sembunyikan ini. Padahal saya sendiri tidak pernah menampilkan rekening karena memang belum ada kesepakatan antara keluarga mau pakai namanya siapa gitu ya. Jadi tolong teman-teman yang lain biar bisa jelas, ini semua saya menyesuaikan, mengkondisikan sesuai dengan keluarga itu sendiri. Toh kalau misalnya waktu saya live di YouTube itu kan sudah dibicarakan saya, tadi ya di awal Pak Yusuf sudah ngomong bolak-balik tadi ya. Nah, yang justru yang saya tanyakan kan ini belum dijawab. Ya kan? Apakah nanti kalau sudah dimulai pengumpulan dana, Pak Yusuf bersedia membukanya ke publik? Ya kan? Oh, sudah pasti, ayo. Pak. Itu sudah pasti. Karena ini, dan yang sudah-sudah kan tidak dibuka ke publik, dan bahkan terjadi keributan dengan ada dulu yang sini. Yang mana ini? Pak Paul yang mana dulu? Ini Anda bicara yang mana dulu nih? Yang sudah-sudah yang mana ini yang saya tidak buka ke publik? Emang bekerja Pak Yusuf pernah dibuka ke publik? Yang fitnah kami nih. Yang mana saya fitnah? Bekerja Pak Yusuf pernah dibuka ke publik nggak? Oh, itu kan untuk dukungan buat pelayanan saya, Pak. Nah, iya kan berarti nggak pernah dibuka, toh. Loh, itu untuk pelayanan yang kami kerjakan. Loh, enggak, saya tidak itu menyalahkan. Saya kan hanya bertanya. Saya bertanya. Iya, saya lagi menjelaskan kan tidak dibuka kepada ke publik. Saya lagi menjelaskan kepada Anda, itu dukungan untuk pelayanan yang kami kerjakan. Itu saya tidak perlu kasih tahu ke publik. Saya tidak butuh penjelasan itu, saya hanya tanya, selama ini rekeningnya pernah dibuka ke publik? Ya kan? Iya, maksudnya ya kan? Pertanyaan Anda itu tidak mengarah kepada hal yang benar. Ya. Dan ini kan kemudian kan dipermasalahkan oleh Rudy Yohanes dan menjadi besar waktu kejadian ada murtadin siapa itu kan. Dan itulah yang menjadi komplain hingga orang-orang tidak mau mendukung Pak Yusuf Manubulu. Jadi Pak Yusuf Manubulu juga tidak bisa menyalahkan itu orang-orang ini. Itu arahnya bukan ke situ, Pak Paul. Arahnya bukan ke situ. Oh, bukan Pak Yusuf. Pak Yusuf kan bilang orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Orang tidak ada yang memfitnah. Orang hanya mempertanyakan. Ya. Jadi artinya Pak Yusuf Manubulu juga tidak bisa memfitnah.
Pak Yusuf Manubulu yang memfitnah orang-orang, karena Pak Yusuf Manubulu tidak terbuka, tapi Pak Yusuf Manubulu yang kemudian mengatakan orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Tidak ada yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Sebentar, esensialnya gini, sebenarnya esensialnya adalah begini ya. Kita bukan tidak percaya kepada lawyer, nggak ada yang nggak percaya sama Pak Sandi dengan Pak Herbert. Kan tadi sudah saya bilang, Pak Putih sahabat saya pun merekomendasi banget Pak Herbert Aritonang ini. Jadi bukan kita tidak percaya. Jadi itu pernyataannya Pak Yusuf Manubulu justru memfitnah orang-orang lain loh. Yang nggak boleh ngomong begitu. Yang difitnah siapa? Yang difitnah siapa? Katanya Pak Yusuf bilang orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu, tetapi tidak ada loh youtubers yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu loh. Paling yang langsung cross kan langsung kan si Rudy Yohanes, ya kan? Nah, iya, tapi kan saya kan juga tidak, saya begini. Kan tidak pernah menyalahkan Pak Yusuf Manubulu. Nah sekarang yang kita lagi mau bicarakan, ya bukan masalah saya tidak percaya Yusuf. Saya tidak percaya Yusuf Manubulu loh. Saya statement karena dinginnya Pak Yusuf Manubulu selama ini tidak dibuka rekeningnya, dan di kami selalu dibuka, dan orang-orang yang donatur-donatur di tempat kami selalu terbiasa dengan rekening yang dibuka. Makanya donatur-donatur kami memilih jalan kita nunggu sampai kita ketemu Pak Aceh. Pak Acehnya belum ditemuin. Sebentar Pak Yusuf. Gini. Pak Yusuf kan tadi kan sudah ngomong 2 jam. Saya cuma mau ngomong 5 menit belum selesai. Tidak, sebentar, saya jelaskan karena pembicaraan. Jadi saya boleh begini Pak Paul ya. Pak Yusuf Manubulu kan ditanya, Pak masa difitnah. Iya, nah, sekarang saya tanya Pak Yusuf Manubulu siapa yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu? Iya, Paul, ini ya. Bukan, ini kan kita mau mencari solusi, tapi Pak Yusuf Manubulu baru saya baru bertanya, belum mengklarifikasi nih. Pak Yusuf Manubulu sudah merasa begini, diserang Paul, nih. Anda mengatakan jangan merasa diserang. Memfitnah. Gini loh. Kan Pak Yusuf Manubulu tadi bilang, Pak, orang pada YouTubers lain memfitnah Pak Yusuf Manubulu, hamba-hamba Tuhan lain, siapa hamba Tuhan siapa yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu? Silakan. Kalau Anda kan merasa tersinggung, enggak tersinggung, saya cuma nanya. Saya kan tuh malah tersinggung lah, ini masa diserang lagi Pak Yusuf Manubulu. Saya kan bertanya. Orang yang melakukan itu, Pak Paul. Orang yang melakukan itu silakan aja mereka yang menyadari sendiri. Saya tidak perlu mengatakan siapa orangnya, karena ini kan publikasi. Pak Yusuf, gitu loh. Jadi ya. Pak Yusuf Manubulu, setahu saya tidak ada hamba Tuhan yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Kalaupun ada informasi yang tidak benar, nah itu kan kita harus cross-check. Karena saya sampai sekarang aja saya anaknya Pak Kacet belum bisa saya hubungin, sampai tadi malam pun belum bisa dihubungin. Jadi jangan sampai statementnya Pak Yusuf Manubulu pun mengundang fitnah buat hamba Tuhan yang lain. Nah, karena nanti setiap kali orang mau bicara, oh pasti ini mau fitnah Yusuf Manubulu nih. Nah, kan nggak enak juga kan. Kalau saya sama nggak urusan gitu. Saya nggak urusan orang mau bilang apa tentang saya gitu loh. Yang saya masalahkan adalah kita ini mau tolong KKC. Jangan sampai terus kita saling menyerang. Bahkan di YouTube saya, orang yang serang Yusuf Manubulu pun saya tegur loh. Nggak boleh lu serang Yusuf Manubulu loh. Kemarin pun sudah ada omongan-omongan yang tidak baik tentang Yusuf Manubulu, yang nanti di YouTube tidak boleh bicara tidak baik tentang Yusuf Manubulu karena dia kawan kita. Nah, tapi sebaliknya juga saya minta Pak Yusuf Manubulu tidak boleh bicara yang tidak baik tentang YouTubers yang lain. Gitu, karena nanti ini akan memecah. Ini akan digunakan oleh orang Islam ya untuk menjadi bahan mereka. Nah, itu jangan. Nah, kali ini masalah KC, ya KC-nya aja belum ketemu. Jadi kalau tadi Pak Herbert Aritonang nanya ke saya pagi-pagi, saya bilang, saya mau jawab, belum sempat tapi ya, nah ini saya baru selesai, sebenarnya baru sarapan saya ini. Kacenya aja belum ketemu, jadi nggak ada yang namanya pecat-ngecat diganti, nggak diganti, bahkan anaknya Pak Kacen pun tidak berhak untuk mengganti, gitu loh. Paul Jar, jadi yang saat ini kedua. Tadi kalian ngomong 2 jam, saya ngomong belum 5 menit. Bukan. Bentar, yang ranahnya kami, biar kami menjelaskan, jangan Pak Paul Jang gitu. Itu maksudnya. Enggak. Kan kalian tadi sudah menjelaskan. Tadi statement kalian juga bilang bahwa kalian KC-nya aja belum ketemu. Kalian sudah ketemu Pak KC belum? Kan belum kan? Jadi kalian juga jangan merasa kecil hati juga. Saya enggak pernah kecil hati ya. Pertama ingatkan pertama begini ya. Kami menghormati keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan isolasi mandiri gitu ya.
Kami menghormati itu. Bayangkan saja kalau kami tabrak-tabrak itu, kan? Apalagi stigma yang muncul kepada Pak KC, oh pengacaranya Pak KC tidak ikut taat aturan, gitu kan? Kami hormatin itu. Kami ketemu Wadir Cyber, gitu ya. Kami minta penjelasan. Kami ketemu sama... sudah dijelaskan kemarin, kita ya, juga bentar, sudah memaklumi ya, 14 hari. Jadi bentar tidak ada yang menyalahkan ya, kalian bentar, juga. Bentar, Pak Paul, Anda juga, Pak Paul, kasih kesempatan dulu Pak Sandi. Kan sudah iya, ngomong dari tadi Pak Sandi, kan yang Pak Sandi ngomong, iya, kan ngomong yang Pak Sandi saya udah dengar. Kasih kesempatan dulu. Bukan nih, yang Pak Sandi ngomong, bukan. Itu sudah dibicarakan di Zoom saya, bukan. Dan kita juga maksudnya, tidak ada menyalahkan. Pak Paul, jangan jelaskan porsi kami, gitu. Porsi kami adalah saya nggak ada urusannya dengan porsinya lawyer, saya bukan lawyer, dan ya, kalaupun makanya jangan ada bahasa-bahasa, kan. Jangan kecil hati lah, apalah, jangan bahasa itu munculkan gitu. Kan tadi bilang, ucap syukur, terima kasih kalau nggak jadi pengacaranya KC segala bukan, macam. Jangan, itu namanya ini, kecil hati. Kalau bukan kecil hati ini, namanya baby. Apa? Enggak, saya nggak pernah kecil hati. Demi Tuhan, jangan. Saya nggak pernah kecil hati. Enggak. Dan kalau saya seperti itu, berarti itulah iman saya gitu. Tapi oh, teman-teman, bukan, jangan menilai tim hukum ini seperti yang tadi malam itu, kan? Yang di acaramu itu. Yang mapan. Gitu. Yang mana? Duh, yang mendegradasi tim hukum misalnya belum bisa ketemu lah, belum ada surat kuasa lah. Gak ada, maksudnya, kita tidak pernah menyalahkan. Duh, kalau belum ada surat kuasa, kita masa kalian nggak tahu bahwa yang berhak memberikan kuasa itu bukan keluarganya, tapi KC-nya. Yang berhak memberikan surat kuasa untuk pembelaan advokasi itu KC, bukan keluarganya. Paul Jang, apa urusan mau mencampuri ini gitu? Udah. Pak Ketua, Pak Sandi, Pak Paul, mohon jadi jangan kayak gitu Paul, gitu loh. Kalian Paul. Itu disuruh kalian komunikasi antar YouTuber itu nggak pada mau gitu. Tapi Pak ketika tim hukum kalian degradasi. Yang mana saya degradasi Pak kalian? Paul. Wah, kamu kalau begitu, kamu lawyernya lawyer kelas bawah nih. Kamu begitu aja sudah merasa diserang. Bukan. Kita baru tanya. Jangan dong, jangan. Di sini. Pak Sandi, Pak yang mana Paul. Yang saya menghakimi? Pak Sandi, ya, Pak dari Paul, saya kemarin. Yang ya, mana yang saya menghakimi? Betul, jangan. Oh, sudah jelas, Pak Sandi. Tidak ya, ada yang mendegradasi tim hukum. Yang betul, mana saya mendegradasi? Kalian, kamu betul, saja ya. Tidak bisa menjelaskan yang mana saya mendegradasi kalian. Nggak ada. Okay. Ya, bahasamu tadi itu, gitu ya. Yang mana? Yang surat, mana bahasa surat, yang mana? Surat kuasa juga belum ada, begini. Apa urusannya Paul Jang komentari kayak gitu? Loh, urusan dong. Kita semua berurusan dengan Pak Aceh. Pak Aceh ada urusan kita semua. Jadi begini, Pak Sandi, Anda sendiri, Anda nggak ngerti. Anda ngerti nggak surat kuasa? Anda orang hukum, tapi nggak ngerti surat kuasa itu definisinya apa. Jangan komentarin itu, gitu maksudnya. Loh, hanya ada surat kuasa. Saya tidak ada. Pak Aceh belum kasih surat kuasa ke siapapun. Makanya saya bilang, jangan kecil hati, karena kita saya gak, karena kamu tidak hati. Mendengar yang saya katakan, karena kamu hanya ingin mendengar, kamu hanya ingin mendengar kamu sendiri ya? Surat kuasa yang berhak dengar. Memberi surat kuasa itu Pak Aceh, bukan keluarganya. Jangan ajari saya masalah begitu. Kok jangan jadi nyatanya kamu jaga gak ngerti kok tadi barusan. Bagaimana kamu tegang surat ngerti. Kuasa dari KC enggak? Kamu tegang surat kuasa dari Pak Aceh enggak? Istrinya Pak kan? Muhammad Aceh sudah berikan nggak ya, bisa loh Pak Aceh masih Bentar, sehat mana bisa nggak bisa istrinya Pak Aceh kalau Pak Acehnya masih sehat tidak bisa memberi kuasa apapun jangan buat statement kayak gitu ya jangan buat Pak Acehnya masih gitu. Sehat ya Pak Aceh belum diketemui iya, jadi kita terlalu gini untuk bicara dan kita bicara, ada yang berusaha kita bicara proporsional Anda itu bukan proporsional maka komentarilah pelayananmu. Jangan komentari surat kuasa, gitu maksudnya. Sudah, Pak Paul. Kenapa Pak tidak Sandi. Boleh? Pak Paul, Pak Sandi. Jangan komentari surat kuasa. Oh, boleh Pak dong. Sandi. Boleh oh, dong. Boleh dong. Oh, Pak saya, Sandi, oh, saya, ini war- saya ini orang yang ngerti hukum. Saya bukan lawyer. Tetapi Anda saya tahu hanya persis. Bersimpati. Kamu Anda kamu bersimpati. Pegang surat kuasa dari KC, enggak? Udah itu saja. Saya kamu punya hak surat kuasa. Loh, izin Pak. Saya kuasa istrinya. Saya sudah ketemu sama istrinya. Saya sudah ketemu sama anaknya. Tetapi KC-nya belum. Itu yang saya bilang loh. Jadi jangan kecil hati. Enggak, bukan. KC yang menentukan. Jangan komentar. Jangan sampai
Kamu tidak nangkap yang saya maksud. Kamu tuh lawyer, tapi kamu tidak nangkap yang saya maksud. Bagaimana izin, Pak? Izin, Pak. Kalau jam kamu nggak nangkap, yang mengalah ya. Banyak, Pak. Mohon maaf. Oh, mau, mau. Kalau bisa mengalah dulu dikit. Bukan. Untuk urusan yang nah, tadi. Kawan-kawan ini harus tersampaikan. Uruslah yang menjadi proporsinya dia. Pak Sandi. Pak Sandi. Dari kemarin saya bilang, kami tidak mau urusin uang. Tapi Pak Sandi. Serangan-serangan. Kamu benar-benar nggak mau terima uang. Kamu mau janji sama Tuhan, kamu nggak terima uang serupiah pun. Nah ini jangan mau uang. Kami yang kemulin dana buat Pak Aceh. Kita yang kemulin dana dan kita punya hak untuk bersaingnya. Saya kemarin bilang silahkan. Ada urusannya. Anda lawyer, tapi Anda sendiri yang saya omongkan aja Anda nggak ngerti bagaimana Anda menjadi lawyer yang silakan, benar. Silakan mau jangkumpulkan dana untuk orang lain, silakan gitu. Ya, tapi ya kami ini tim pengacara gitu ya, tim pengacara. Dari awal saya bilang kami akan fokus kepada pembelaannya Pak KC. Itu mah sudah bolak-balik dibilangin di Zoom saya juga sudah dibilangin. Yang sekarang jadi masalah adalah biarlah Pak KC menentukan siapa yang menjadi lawyernya. Siapa percaya yang kami. Saya. Percaya Pak kami silakan. Pak Sandi, Pak Paul. Iya. Terus masalahnya di mana? Saya bilang begitu. Masalahnya karena Paul Jang mencampuri segala hal gitu. Jangan mencampuri segala hal. Belum lagi mencampuri. Sekarang kalau kalian membicarakan YouTubers lain. Sekarang saya tanya, apa saya undang kamu ke YouTube saya? Saya nggak pernah undang kalian ke YouTube saya. Kalian datang sendiri loh. Enggak, ya saya undang. Iya, saya enggak undang kalian. Kenal kalian aja saya enggak kenal. Iya, saya enggak kenal. Mana ada saya suruh undang lawyernya Pak Aceh. Apa ada. Saya mau suka tahu nih. Mana ada? Apa lu? Iya, Pak Herbert. Oke, salam semuanya, damai sejahtera semua. Jangan ini memang damai. Kita damai, jangan bilang enggak damai. Kita hanya bilang, Yuspan dulu. Jangan mendeskripsikan YouTubers lain, sebab kami pun tidak berusaha demikian ke YouTuber dulu. Jadi jangan bilang yang tidak benar. Lo tadi barusan katanya mau diputar ulang YouTube, ya kan masih ada tuh di Lati Pavel juga ini sekarang. Ini bahasa Indonesia enggak? Gini loh, ya. Kalau saya menyebutkan per orang per nama, itu berarti saya menjelekan atau mendegradasi mereka. Saya cuma mengatakan kalau ada YouTuber yang melakukan itu. Jadi tolong kalau kalian tidak mengerti. Ya, jadi saya coba ulangi lagi. Pernyataan seperti itu, gitu loh. Silakan Pak Herbert. Tapi susah. Halo. Ya, silakan, silakan Pak Herbert. Iya, saya cukup mengikuti, cukup sering mengikuti siarannya Pak Paul. Justru Pak Paul sebenarnya memberikan semacam pernyataan yang positif terhadap Pak Yusuf nih. Malah kalau saya nilai sifatnya membela dan juga terhadap tim kuasa hukum. Jadi tolonglah tetap kita bersikap positif, menyampaikan sesuatu juga yang lebih sejuk gitu ya. Apalagi ini kan sudah ditonton banyak orang ini ya. Tapi saya memang bisa, saya mendengar langsung kok Pak Paul tuh memberikan apresiasi terhadap Pak Yusuf. Pak Yusuf juga pernah memberikan apresiasi terhadap Pak Paul. Ya sudahlah, soal tadi ada perbedaan, kita lebih baik kita diskusikan secara internal saja. Dan Pak Sandi kalau bisa jangan terlalu ini apa menanggapi. Ya ini karena tadi sudah sidang ya, capek saya juga sidang. Tapi tetaplah kita bukan membicarakan hal-hal yang di antara kita jangan begitu. Ya. Oke, ya. Lanjut. Jadi begini ya, yang dimaksud makanya jangan dipotong dulu. Saya ngomong belum selesai, jangan dipotong dulu. Nanti enggak kalian jadi salah paham. Yang saya maksud adalah ketika kita mengumpulkan dana untuk seseorang, ya. Kalau di tempat Pak Yusuf Manubulu mah terserah, tapi kalau di tempat saya kita selalu kita open ya. Dan itu kita kasih laporan tiap minggu. Nah, adapun tadi pertanyaannya Pak Herbert Aritonang di WhatsApp saya tadi pagi, saya belum jawab dan saya bilang Pak Kacenya aja belum bisa kita temuin. Ya, jadi bagaimana kita mau bisa mengklaim bahwa pengacara akan diganti, bahkan anaknya saja nggak berhak mengganti, harus Pak Kacenya sendiri. Artinya kalau Pak Kace bersahabat, saya kan lihat Pak Kace kan bersahabat lama dengan Yusuf Manubulu.
Sekarang kalau papa saya lebih percaya dengan Yusuf Manubulu daripada Saifuddin, berarti kan artinya kan Yusuf Manubulu tetap jalan. Hanya yang saya katakan tadi, dari awal Yusuf Manubulu sudah salah set. Kenapa? Karena di dalam YouTube-nya, entah itu ide dari anaknya Pak Kacela apa segala macam, bahwa itu harus satu pintu, dan itu diulang dan diviralkan kemana-mana. Sehingga orang-orang mau mensupport Pak Kacela bilang sama saya, waduh, kita nggak percaya Yusuf Manubulu nih. Ya sudah, saya bilang, saya tidak pernah menyalahkan Yusuf Manubulu. Lihat sih semua YouTube saya tentang perseteruannya Yusuf Manubulu dengan Rudy Yohanes tentang masalah uang itu. Saya nggak pernah menjelek-jelekkan Yusuf Manubulu. Saya selalu bilang, oh itu haknya Yusuf Manubulu, itu haknya Rudy Yohanes. Tetapi kalau di tempat kami dari dulu kebiasaan kita buka semua rekening itu. Nah, kalau Pak Kacela ingin mendapatkan dukungan dari semua, apakah nggak bisa dibuka itu rekening? Karena memang kemarin sudah ada omongan seperti yang Pak Yusuf Manubulu awal tadi, bahwa keluarganya juga mempertanyakan, loh selama ini uangnya kemana? Nah, bukan masalah selama ini kemana, tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan, loh kemarin uang tiket itu uang dari mana? Uang yang beli kacamata buat beli handphone itu sudah dijelaskan dengan baik. Nah, sekarang yang menjadi masalah, keluarganya kan sekarang belum dengar masalah ini. Mungkin mereka juga nggak menyadari bahwa uang-uang itu tuh dari donasi-donasi itu. Kemarin Pak Saifuddin sudah menyatakan sudah ada masuk ke rekening beliau 26 juta. Ya kan? Dan ada beberapa yang mau transfer ke saya bilang nanti dulu sudah ada yang transfer 1 juta. Tapi dia bilang dari Eropa itu ya 100 euro ke 1 juta, 100 euro. Saya bilang nanti dulu, sebab kalau saya nyimpan uang banyak-banyak di sini kena pajak juga kita pusing. Nah, jadi kita tunggu sekarang. Nah, siapapun yang menjadi tim pembela Pak Kacela, kalau itu nanti timnya Pak Saifuddin, kalau saya berharap Saifuddin. Kenapa? Karena Saifuddin pernah di dalam, dan dia sudah, kita bisa gunakan jalurnya beliau, yang sudah ada di dalam. Nah, tetapi apakah beliau pasti dipercaya Pak Kacela? Belum tentu. Kalau Pak Kacela percaya Yusuf Manubulu, nah sekarang saya datang ke sini, makanya saya bilang masuk ke StreamYard, supaya jangan menjadi fitnah, makanya jangan dipotong kalau saya ngomong. Nah, Pak Yusuf Manubulu kalau nanti bikin, jangan bilang satu pintu, karena tidak semua orang cocok dengan Yusuf Manubulu, tidak semua orang cocok dengan Rudy Yohanes, tidak semua orang cocok dengan saya. Kita masing-masing, kita punya donatur, dan donatur ini yang terbiasa dengan gayanya kita. Nah, sekarang supaya netral, nanti kalau sampai Pak Kacela percaya Yusuf Manubulu, bisa nggak itu dibuka rekening itu, supaya donatur kami pun bisa support. Kalau enggak ya kita tetap jalan sendiri, kita akan berusaha bantu sebisanya, dan nanti kita tunggu sampai Pak Kacela bisa dihubungin. Jadi saya kira yang tujuan saya ini mau masuk untuk mengklarifikasi bahwa jangan sampai ada orang berpikir di Supanubulu jelek. Nah, tetapi kan malah diserang kan. Kenapa? Karena kalian tidak siap untuk diserang. Orang kalau sudah berdiri jadi YouTubers, kalian harus siap untuk diserang dengan cara apapun. Disalahpahami, ya, ini, Pak, tapi Pak, jangan Pak, pernah mendiskreditkan orang lain. Apalagi tadi Pak Yusuf Manubulu bilang, itu Pak Yusuf Manubulu tadi sudah bilang loh, ini ada hamba Tuhan, jadi bukan akan loh, sudah ada. Itu bisa diputar YouTube-nya, makanya tadi bilang, Pak, ini harus masuk. Kalau enggak nanti Pak Yusuf dikeroyok lagi. Dan ya, nanti akhirnya dipakai bahan bakar sama orang Islam ini buat bikin YouTube-YouTube cari konten lagi. Jadi, statement-statement itu pun kita jaga. Kita jaga statement-statement itu Pak Yusuf Manubulu supaya jangan tambah orang-orang lain jadi nggak bersimpati dan akhirnya nggak nolong Aceh. Yang saya harapkan jangan sampai orang nggak bersimpati terus nggak nolong Aceh. Udahlah nggak usah tolong lah, ditambah ruwet. Barusan ada seorang senior ya, seorang ahli hukum lah, saya nggak bilang orangnya, ini senior banget. Sampai bilang, kok jadi kisru begitu, sampai WhatsApp ke saya pribadi, saya mau kasih saran, nggak jadi Pak. Aduh, saya bilang sayang sekali ya, cuman gara-gara kisru doang. Jadi jangan sampai kisru. Masalah ini belum sampai tuntas. Makanya kemarin saya stop semua omongan negatif tentang Yusuf Manubulu. Saya bilang jangan ada omongan negatif tentang Yusuf Manubulu. Nggak boleh. Tidak boleh, walaupun ada banyak yang tidak cocok. Tetapi tidak cocok itu belum tentu benar, toh. Yang Yusuf Manubulu belum tentu salah, yang mereka pun belum tentu benar. Tapi belum tentu Yusuf Manubulu juga benar. Anggap aja ini kritik. Jangan merasa diserang juga, biasa aja lagi. Kita ini YouTuber sudah biasa begitu. Orang, saya bukan YouTubers, itu artinya orang yang hidupnya dari YouTube. Saya hidupnya tidak dari YouTube, ya.
konten saya memang banyak viewernya, tetapi saya tidak hidup dari YouTube. Saya hidup dari kerjaan saya setiap hari. Jadi itu banyak YouTubers, tapi kalau saya sudah tahu. Nah, demikian tadi Kak Musimin. Geli saya jadinya. Ketika menonton video ini, ya sambil nahan tawa ya. Jadi mereka ini berebut pepesan kosong ya. Cerita duit miliaran lah, cerita duit ratusan juta lah. Tapi padahal mereka pun tidak memegangnya, dan siapa yang mendonatirinya pun tidak jelas, entah siapa-siapa ya kan. Rudy Hanes pun terbawa-bawa. Jadi di internal mereka sendiri ya, mereka yang membuat masalah, akhirnya mereka sendiri yang terkena masalah ya. Mereka mempersalahkan apa, membuat masalah dengan menghadirkan murtadin-murtadin odong-odong ini untuk menyerang Islam dan menjadikan sebuah permasalahan di antara kedua agama ini, dan dia juga membuat masalah untuk dirinya sendiri. Ya, tidak ubahnya mereka ini menggali lubang kuburnya sendiri. Kan begitu Kak Musimin ya. Seru Kak Musimin, saya senang sekali. Oke, Kak Musimin, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Semoga video ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita ya, menambah keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala, di mana Yesus menyembah Allah lah satu-satunya yang benar, dan Yesus tidak pernah sekalipun mengaku pada muridnya bahwa dirinya adalah Tuhan dan meminta disembah pada orang-orang yang mengikutinya di zaman Yesus alaihissalam diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul pada kaumnya, yakni Bani Israel. Ya, jadi jelas bahwasanya agama yang didasari dengan kebencian, agama yang didasari dengan untuk mencari untuk menjadikan sebuah bahan mencari duit, maka mereka pun akan kelahi dengan sendirinya oleh karena duit itu sendiri. Tentang konsep-konsep ketuhanannya tidak jelas, dan malah mereka bertekak mulut oleh karena urusan duit, yang mereka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menghambakan pada duit. Oke, demikian saja kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.